pada hari ini dalam rangka lomba 10 program pokok PKK bidang kader terbaik. Kader terbaik yaitu Ibu Veronica dari Kelurahan Cijantung mengangkat tentang bank sampah. Beliau sangat aktif di wilayahnya dalam menggerakkan wilayahnya beserta masyarakat sekitar untuk berperan aktif dalam mengurangi dan pemilahan sampah. Guna mengurangi permasalahan sampah yang kita hadapi. Beliau sangat aktif, sangat berperan serta dalam kebersihan di lingkungannya dan didukung penuh oleh RW dan tempatnya beliau tinggal. Saya sangat mendukung peran aktif beliau, Ibu Veronica, yang memang dia pada saat ini sebagai Pokja 2 Kelurahan. Semoga munculnya Bufero-Bufero lainnya untuk berperan aktif dalam kebersihan lingkungan, pengolahan sampah, hal yang lebih positif. Semoga saya Bufero mendapat yang terbaik dan ke tahap yang lebih tinggi untuk mewakili Jakarta Timur ke tingkat provinsi. Masih optimis, Bu? Saya optimis. Ketika mengajukan Bu Vero sebagai kader terbaik dari Kelurahan Cijantung, saya sangat optimis dengan yang beliau lakukan selama ini. Saya sangat optimis. Terpilih menjadi tiga besar untuk mewakili Kecamatan Pasar Rebo itu buat saya hal yang luar biasa, karena saya tidak menyangka. Ketika saya ikut, itu saya nothing tulus aja. Saya menang, alhamdulillah, enggak pun enggak apa-apa. Yang penting saya dapat pengalaman dan saya memang kebetulan suka tantangan untuk hal-hal yang baru. Makanya ketika saya terpilih jadi tiga besar, alhamdulillah, puji Tuhan, jadi saya akan selalu membawa nama kelurahan dan Pasar Rebo untuk menjadi lebih baik. Insya Allah saya bisa maju ke tingkat provinsi, saya akan berusaha lebih baik.